Saya minum Elmen Advance Group, tinggi protein dengan HMB untuk cegah penyusutan otot. Dihadiri Mas Ketum langsung, sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Jadi bahagia karena di hari-hari minggu pertama kampanye ini, para partai-partai pengusung sudah langsung on fire lah, kira-kira begitu ya. Sebelumnya Soksi Golkar, sekarang PSI. Dihadiri Mas Ketum langsung, sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Tadi saya ceritakan wilayah-wilayah mana sebagai kekuatan PSI yang bisa dimaksimalkan, karena betul-betul kita bersemangat ingin satu putaran. Survei sudah hatur lumayan, tapi masih belum maksimal, ya, belum aman. Menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Nah, kita bagi-bagi wilayah caranya Ridho itu. Ada partai yang di utara, ada partai yang di selatan, di barat, di timur. Semua bergerak, itu semua harus sama rata, sehingga menghasilkan kekuatan dengan data yang dibutuhkan. Ya. Mudah-mudahan, insya Allah, semangat PSI tadi menguatkan kita menang di satu putaran. Kang, selain pasangan, di Jakarta ini banyak anak rantau, buat anak rantau apakah akan diprioritaskan juga terutama di dunia kerja? Ya, Jakarta kan adalah pusatnya Indonesia ya, jadi artinya kan sudah saya sampaikan 3 juta orang setiap malam pulang itu dari Jakarta, tapi siangnya di Jakarta, mereka penggerak ekonomi Jakarta juga. Tentu kalau sifatnya yang bansos, ya, yang sifatnya hal-hal seperti itu pasti harus ada di Jakarta. Tapi yang sifatnya umum, memperluas lapangan pekerjaan, itu berlaku untuk seluruh warga Indonesia yang memang punya niat berbahagia hidup di Jakarta, ada masalah. Selain pasangan Ridho, ini pasangan Pramrano juga optimis satu putaran, ini tanggapannya gimana? Hidup itu harus optimis. Kalau tidak optimis, jangan hidup. Jadi kepada siapapun, mau Pak Dharma, mau Bang Rano, saya doakan. Kalau memang optimisnya begitu, berarti kan kita harus lebih optimis 2 kali lipat dari optimis yang lain-lainnya. Tapi kan kami berbasis data yang sangat ilmiah, itu cara kami berkampanye, terukur tepat sasaran, bukan hanya modal semangat saja.